Down the years, it's been a ride. And now I'm sorry, I want all, it's not in tonight. Perancangan dan pembuatan mesin perajang otomatis. Mesin perajang otomatis dirancang oleh tim pengusul Mechipon Poliwangi dari program studi teknologi rekayasa manufaktur dan dinamingi oleh teknisi. Kegiatan yang dilakukan yaitu desain perancangan mesin, pemasangan biring, pemasangan lengan ayun, pemasangan pisau potong, pemasangan media wadah bahan utama, dan pengaturan timing serta mekanisme kerja motor. Mesin perajang otomatis berhasil dirancang dengan prinsip kerja pisau vertikal dan horizontal bergelombang supaya mendapatkan bentuk potongan pisang berongga. Sebelum menggunakan mesin perajang otomatis, Mitra Bugem hanya menggunakan alat perajang manual. Oleh karena itu, dengan adanya mesin perajang otomatis, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dari Banana Smith. Pelatihan mesin perajang otomatis. Pelatihan mesin perajang otomatis dihadiri oleh mitra, teknisi, tim pengusul matching fund, dan mahasiswa Politeknik Negeri Banyuwangi. Pelatihan ini bertujuan untuk melatih mitra agar dapat menggunakan mesin perajang otomatis pada pembuatan keripik pisang dan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait mekanisme kerja dari mesin perajang otomatis dengan prinsip pisau vertikal dan horizontal. Mesin perajang otomatis dilengkapi dengan pisau stainless vertikal dan horizontal, plot stainless, as poros, dudukan biring, biring lengan ayun, gearbox, dan motor penggerak. Dari hasil pelatihan tersebut dapat diketahui bahwa mitra dapat menggunakan perajang otomatis untuk memproduksi produk banana snack. Pelatihan mesin kandinya sealer with gas filling nitrogen. Pelatihan mesin kandinya sealer dilakukan di lokasi usaha mitra atau Obugem, diikuti oleh tim pengusul matching fund, owner Obugem, dan pegawainya, serta perwakilan dari mahasiswa prodi TPHT bersama trainer dari CV Adiva Indoteknik Surabaya. Poliwangi dan TV Eldanan Berkarya bersama-sama ingin memajukan produk hasil pertanian Kabupaten Banyuwangi, salah satunya yaitu banana snack. Penjualan produk banana snack diharapkan bisa sampai keluar kota Banyuwangi. Oleh karena itu, untuk mendukungnya produk, maka harus memiliki masa simpan yang panjang. Penggunaan mesin kandinya sealer with gas filling nitrogen diharapkan dapat memperpanjang masa simpan banana snack karena penggunaan gas nitrogen bersifat inert, sehingga dapat memperpanjang terjadinya reaksi ketengikan produk pangan. Hasil dari pelatihan ini adalah mahasiswa, mitra, dan tim dapat mengoperasikan mesin kandinya sealer with gas filling nitrogen. Pembuatan produk banana snack dengan mesin perajang otomatis dan mesin kandinya sealer with gas filling nitrogen. Pembuatan produk banana snack dilakukan di lokasi mitra atau Obugem dengan diikuti oleh mahasiswa, tim pengusul matching fund, dan karyawan dari Obugem. Pembuatan produk banana snack dibuat dengan mesin perajang otomatis dengan beberapa tahap, yaitu pengupasan pisang, pencucian pisang dengan air garam, pemotongan pisang, penggorengan pertama, penggorengan dengan air gula, pengovenan, pengocokan dengan bumbu tabur, dan packing. Produk Obugem yang telah dibuat kemudian dipasarkan secara offline di area Banyuwangi, Malang, Bali. Selain itu, juga dipasarkan secara online melalui media sosial di antaranya WhatsApp, Instagram, Facebook, dan TikTok, serta pada marketplace yaitu Shopee dan Tokopedia. Pengujian masa simpan produk dan pelatihan penentuan masa simpan serta uji nutrisi produk. Pengujian masa simpan produk pangan dilakukan oleh panel terlatih menggunakan pengamatan organoleptik dan uji kadar air serta uji FFA selama 2 bulan. Pengujian masa simpan dilakukan dengan tahap seleksi panel terlatih dari 50 orang sehingga didapatkan 25 orang panel terlatih. Setelah itu dilakukan pengamatan kerusakan produk setiap 1 minggu sekali selama 2 bulan. Pada aktivitas ini juga dilakukan pelatihan penentuan masa simpan produk pangan dengan metode ASLP. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber, 80 mahasiswa, tim, teknisi, dan mitra. Output dari rangkaian aktivitas ini yaitu mahasiswa dapat memiliki pengetahuan serta dapat mengaplikasikan proses pengujian masa simpan produk pangan kering
dan mitra juga mengetahui cara pengujian masa simpan produk Obugen. Saya Ella, saya owner dari Obugen. Saya ucapkan terima kasih kepada Pelangi telah percaya menjadikan Obugen sebagai mitra kolaborasi dalam program pencegahan. Melalui program ini, Obugen dan Pelangi mengembangkan produk unggulan kami yaitu banana snack. Di mana banana snack ini merupakan keripik pisang yang bentuknya unik seperti taro yang membuat produk ini teksturnya lebih renyah dibandingkan produk-produk keripik pisang di pasaran. Dari program yang saya ikut ini, saya dapat mengetahui beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan masa simpan suatu produk dan serta kami dapat mengaplikasikannya pada produk tersebut dan kami juga dapat mengetahui berbagai macam metode dari untuk menentukan masa simpan itu sendiri. Output dari seluruh rangkaian aktivitas tersebut yaitu produk banana snack dengan 3 varian rasa dengan adanya nutrition fact serta masa simpannya, 1 unit mesin perajang otomatis, hak kekayaan intelektual dalam paten sederhana dengan status dokumen paten sederhana terdaftar, serta transformasi pembelajaran pada program studi agribisnis, teknologi pengolahan hasil ternak, dan teknologi rekayasa manufaktur Politeknik Negeri Banyuwangi.